Sumbangkan ratusan juta rupiah, benarkah Raffi Ahmad danai kampanye Capres Ganjar? Video mencatut artis Raffi Ahmad beredar di media sosial lewat sebuah kanal YouTube yang diunggah pada 16 Mei 2023. Sampul dan judul video seolah menarasikan, Raffi Ahmad menyumbangkan ratusan juta rupiah untuk dana kampanye Capres PDI Perjuangan, PDIP, Ganjar Pranowo. Raffi lelang sepatu untuk Ganjar gila. Ratusan juta disumbangkan, tulis kanal tersebut pada sampul video. Lelang sepatu untuk bantu dana kampanye Ganjar. Sultan Andara memang beda, demikian bunyi judul video terkait. Setelah video diperdengarkan untuk cek fakta, tidak ditemukan informasi terkait Raffi Ahmad menyumbangkan ratusan juta rupiah untuk dana kampanye Ganjar. Narator dalam video hanya membacakan artikel dari MetroTVNews.com berjudul, Raffi Ahmad ramaikan acara silaturahmi Akbar Nasdem di Bandung, tayang pada 6 Mei 2023. Artikel membahas kehadiran Raffi Ahmad sebagai presenter di acara silaturahmi Akbar yang digelar Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem Jawa Barat, Rajif di Dombal Rame, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu 6 Mei. Dengan demikian, video dengan narasi Raffi Ahmad menyumbangkan ratusan juta rupiah untuk dana kampanye Ganjar adalah tidak benar. Faktanya, tidak ada keterangan resmi yang mendasari klaim tersebut.